Miss Indonesia 2020 Carla Yules menjadi tamu istimewa dalam bakti sosial operasi katarak gratis MNC Peduli di Rumah Sakit Islam Asyifa Sukabumi, Jawa Barat. Carla memberi semangat dan menghibur pasien sebelum menjalani operasi. Semua tahapan bakti sosial dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Sejak pagi, Rumah Sakit Islam Asyifa Sukabumi telah ramai oleh para peserta operasi katarak yang digelar oleh MNC Peduli. Bakti sosial MNC Peduli kali ini sedikit berbeda dengan kedatangan Miss Indonesia 2020 Carla Yules. Ratu kecantikan asal Sulawesi Selatan ini tidak canggung dalam menyapa dan memberi semangat kepada puluhan pasien yang akan menjalani operasi katarak. Semoga cepat sembuh, lekas sembuh, pemulihannya juga pulih, dan pastinya untuk kedepannya semoga sehat selalu, diberkati, dan jauh dari yang namanya virus COVID-19. Jadi di tengah masa pandemi ini kan banyak fokusnya itu terhadap penanganan COVID, tapi yang kita ketahui juga masih banyak di Indonesia gitu yang penderita katarak. Jadi kita di MNC Peduli tetap memperhatikan salah satu program yang kita jalankan setiap tahunnya adalah operasi katarak gratis. Operasi katarak bagi warga yang kurang mampu menjadi program rutin MNC Peduli. Oleh karena itu, mari berdonasi melalui rekening MNC Peduli sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.